Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia. Bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan shal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yell. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarnai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, 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 free Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar. Dari tanah Indonesia kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan." Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ketujuh. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan, ketika kita mengatakan
bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan, itu bukan karena bacaan tentang negeri lain, itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita, menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri, kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza, biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel, menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Free Palestine. Rekam dengan semua HP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.